saat itu aku sangat menyesal. Aku tak sadar perbuatanku sangat merugikan. Bukan hanya pada diriku, tapi juga teman-temanku. Malik mana sih? Bentar lagi kelompok kita loh. Ya grup gak respon, saya kira kan kater pisan. Iya, orang pada berharap pisan. Piye karepe? Duh, nanti sih arah iki kok gak teko-teko. Selamat pagi, hari ini kita melanjutkan presentasi dari minggu kemarin. Untuk sekarang waktunya kelompok 2. Kelompok 2-nya sudah siap kan? Siap. Ya, baik. Wis mari kan. Ayo kelompok loro maju, Rek. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar apa yang dikatakan pepatah. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Kini semua telah usai. Yang lalu biarlah berlalu. Aku harus berubah demi diriku, orang tuaku, dan orang di sekitarku. Kalau mau sukses, harus berani capek, bro.